Bintang Insoli bergotong. Oh, serangan nomor punggungnya dari Bintang Empoli masih nomor punggung 2. Bintang Empoli nomor punggung 7 shooting. Oh, apa yang terjadi? Nomor punggung 2 di sana masih nomor punggung 2. Target PS lemparan ke dalam saja untuk Pak Target nampaknya. Bintang Empoli, oh Bintang Empoli, oh buang saja bola dari nomor punggung. Buang saja bola tadi Alexis. Orang tua wali yang tidak berkepentingan. Bagaimana? Silakan Bung Kawar dulu. Oh, dipindu saja oleh penjaga gawang dari Bintang Empoli tadi ya. Kembali nomor punggung 11. Bintang Empoli. Kecil bola ini. Bintang Empoli nomor punggung 11. Masih Bintang Empoli nomor 12. Buang saja bola tadi Alexis di sana. Alexis gagal tadi kontrol bola dari Alexis ke belakang di sana. Masih masih Pak Kargen. Ditangkap saja oleh nampaknya Bintang Empoli. Baik, untuk partai persiapan di partai ketiga JFA berhadapan dengan Red Hood Biru. Untuk JFA silakan melakukan pemanasan di sebelah kanan panggung panitia dan knockout. Kita kembali ke dalam lapangan. Silakan Bung Kamar dulu. Lapangan Bakar Gen Bintang Empoli. Alexis pendek saja di sana. Nomor 6. Serangan nomor 2. Nomor 2 Alexis. Oh, gagal tadi. Alexis. Oh, tangan sebelah sini. Alexis rasa ditendang. Ya, kembali Pak Kargen. Iya, ditangkap saja penjagawang Pak Kargen ya. Kembali Tidok udah sana berduel nomor punggung 9. Tidok, iya, kembali serangan adik-adik dari Bintang Empoli. Tidok di sana, hitung saja bola ke depan. Tidok. Iya. Kembali Pak Kargen. Alexis di sana. Oh, ditangkap. Masih mengenai Tidok tadi. Yang menang sekarang besok pagi pertandingan Senin. Iya, nampaknya Empoli sekotong masih Bintang Empoli. Oh, pelanggaran apanya yang dilakukan oleh pemain nomor 7 Pak Kargen.
Shooting out. Pak Jimmy. Shooting Alexi. Masuk mengenai pemain-pemain dari Bintang Empoli Gadia. Pak Jorgin gagal dari serangan kembali. Pak Jorgin. Adik-adik ini Pak Jorgin memakai serangan gagal juga tadi. Bintang Empoli buang saja bola tadi. Informasi wasit iya kembali serangan Pak Jorgin kembali Bintang Empoli oh ditangkap saja duduk ayo ampas buang Bintang Empoli oh ditangkap saja nomor punggung 9 ini duduk iya Pak Jorgin. Oh, pelanggaran nampaknya yang Bintang Empoli terkotong. Oh, serangan nomor punggungnya dari Bintang Empoli masih nomor punggung 2. Bintang Empoli nomor punggung 7 shooting. Oh, apa yang terjadi nomor punggung 2 di sana masih nomor punggung 2. Apa yang terjadi nomor punggung 2 di sana masih nomor 2. Nomor punggung 2 tadi Bintang Empoli terkotong. Oh serangan nomor punggung 2 dari Bintang Empoli masih nomor punggung 2. Bintang Empoli nomor punggung 7 shooting. Apa yang terjadi nomor punggung 2 di sana masih nomor punggung 2. Nomor punggung 2 tadi dan kita gak tadi iya dibuang saja bola dari Alexis, namun masih gagal Alexis tadi. Oh, langsung saja ke depan.